oke, pagi-pagi begini hadir di hotel. Cuman gara-gara dua orang. Siapakah mereka? Kita lihat. Sikat. Pak, inilah keribuan pagi-pagi ya. Nah ini pak. Itu ada yang bawa enggak? Ini ditaruh di atas, yang paling berat ditaruh di atas. Apa? Koper, iya benar, udah gak ngerti lagi kalau pagi-pagi. Yes, ini bisa main EA Challenge sih. Dia yang kawin, gue yang repot. Tapi bisa, hello, Orly. Terus jam segini udah datang. Oh, wow. Kita mau lihat ada apa sih, rame banget. Jadi kan banyak orang-orang. Pasti ada sesuatu kan ya, Pak? Apanya hilang ada? Pagi-pagi sama Bapak bodyguard di lift berduaan. Wow, pasti ada secret. Hai, Bok! Salam. Lu lagi? Gua pikir siapa ya? Di makeupnya di sini atau di sini? Di sini. Sini, Pak. Pak, apa kabar? Luar biasa loh, punya kesendiri loh nih. Padahal tadi barbershop. Baimong ada sama YouTuber. Kawan lama saya. Halo brother. Halo. Teman seperjuangan. Dengerin dia aja. Oh, waktu gua live. Nikah lu yang ngurusin ya. Waktu gua live juga. Lu ngomong sama siapa? Hai Dewi, halo. Ngapain? Lagi nge-vlog lah. Oh, back to back. Nge-vlog juga ya? Iya dong, kenapa? Subscribersnya berapa sih? Ya menyusul lah ya lo. Kenapa Semoga sih? Menyusul ya kan ya? Sama amin. Reuni ya kan? Ini kita lagi siap-siap dulu. Nanti kita akan berdeca. Pak Yanti, dia Pak. Nanti kita mau usulan, Pak. Beda sama Pak Yanto. Oh iya. Ini mulai terkuak banyak rahasia di sini. Kalau ya, oh lagi mau menampar mungkin ke Kang Denny kali ya? Jadi kita mau siap-siap dulu, bentar lagi live-nya. Alright. Gue nih. Teman-teman, berapa menit lagi teman ya? Siapa sih? Di atas aja mbak, ke atas boleh ya? Gak bisa, lift gak bisa. Susah bo. Ikut aja. Semuanya aja ikut biar beres. Semuanya ikut. Mbak Bani gak mau itu ikut. Mbak Deka. Maning ini maksudnya. Mbak, sini aja, Mbak. Soalnya belum lihat seluruhnya nanti. Bisa enggak ikut? Bentar, Kak. Ini, Mbak. Mana, Bang? Sudah nyampe. Tiga menit, toner. Cantik banget sih kamu lah. Ada kamu lagi. Thanks lagi. Sekarang kita udah mau masuk ke kamar ya, Pak. Kita udah mau live bentar lagi ya kan. Assalamualaikum. Oh wow, aduh cantiknya. Cantiknya sangat pengantin. Entar, masih entar kan? Ya, jam 2. Jam 2, segmen 2. Ini adalah vlog aku semata, Nek, ya kan? Gak ada ceritanya, masih entar. Vlog gua duluan lah, asyik. Tapi tayangnya entar, kabar Chan-Chan. Jadi gini kemarin, Paola ini exclusive vlog, ya kan? Paola lagi di Paes. Ini Mbak Ambar Paes ya, luar biasa auranya. Pakai adat apa, Po? Jawa Solo. Jawa Solo, iya. Deg-degan enggak? Lumayan. Deg-degannya apa?
deg-degannya akhirnya. Iya, benar-benar. Lancar Mbak Im ininya ya, akadnya apa? Apa ijab kabul. Ijab kabul. Kayaknya lancar udah biasa kayaknya ya. Oh, udah biasa. Udah biasa. Udah biasa latihan nih. Dia kan sekarang udah 320 tahun. Oh iya, bukan lagi. Kalau gue dulu deg-degannya takut penghulunya pingsan, jantungan gitu. Gara-gara ibu? Enggak. Gara-gara kalau dia pingsan jatuh, kan gue gak jadi lagi kawin. Oh iya, oh, ya, jangan dong. Ya. Gitu teknis, gue takut hotelnya lampu mati gitu. Harta-hartanya. Ibu jangan ikutan dia mikirin teknis ya. Kalau kamu mah baik-baik aja, itu hanya aku dan kas aku. Baiklah, daripada kita ngeriwekin. Oh iya, ayo geng bebek, keluar lagi. Apa? Nggak ada kursi. Nggak masalah, kita hangout di luar. Ya kan? Karena kita lagi, oke, di sini. Iya, semalam baru buka, masa hotelnya. Yes! Kita sama pengantin. Aduh, cantik banget sih Paula Verhoeven ya. Dan dulu aku kenal Paula itu adalah super model nomor 1 ya, paling internasional, paling kece, paling mahal, pokoknya semua Paula. Dan ternyata sekarang Paula udah mau jadi istri orang. Kita udah sering ketemu ya. Iya, di show. Dia nge-show, aku MC, dia nge-show, kadang-kadang aku bersihin panggung gitulah. Semua show ada Paula. Kalau mau ngomongin show hebat pasti ada dia. Dan sekarang dia udah pakai baju yang kamu pernah nggak sih show pakai baju pengantin kayak gini? Nah, tau nggak sih sebenarnya ada cerita lucu. Aku tuh seumur-umur belum pernah pakai baju pakai payes. Oh. Jadi ternyata setelah aku pikir-pikir, kan tadinya aku mau rencana nikahnya kan nggak mau pakai adat, karena nggak mau ribet. Dan ternyata saat aku ingat perasaan aku tuh payes tuh nggak pernah. Aku pernah cobain Padang, pernah cobain Bali. Pokoknya aku mau kalau nikah mau yang simple gitu doang. Terus tiba-tiba setelah aku memutuskan untuk simple, tiba-tiba terbesit di otak aku bilang kayaknya aku pengen adat deh. Full adat dengan tata caranya dan sebagainya gitu. Jadi itulah akhirnya aku okay, adat gitu. Walaupun agak complicated tapi sangat menyenangkan. Dan kemarin enjoy banget kayak siraman tuh, pengajian. Jadi lebih kayak gitu, midodara gitu ya? Iya, sakral. Terus nanti kan setelah akad juga ada temu panggi, yeah. Jadi benar-benar sesuatu hal yang baru. Dan juga lebih walaupun tradisional tapi sedikit modern dengan sentuhan mungkin kebayanya nggak pakai dodot gitu kan. Iya, jadi aku ketutup gitu. Jadi lebih ini kebayanya Mas Bian. Aduh, Mas Bian ini adalah impian. Dia lah kebaya impian semua pengantin buat aku ya. Mas Bian. Kalau biasa apalagi model pasti tahu kan. Aduh, udah naksir. Gua mau pakai ini, mau pakai itu, pakai ini gitu. Ada cita-cita kayaknya dari dulu, cuma belum ada yang ngawinin aja. Ah, dan ternyata ada si Baim, tapi canggih sih Paul, kamu bisa menembus segala benteng-benteng si Baim kan rumpi ya kadang-kadang ya, sebanyak ya? Mili aku lah. Tahu lah. Pasti kamu lebih tahu ya. Si Raffin lebih tahu si rumpi. Tapi kadang-kadang kalau denger cerita dia tuh kan iya okay, tapi selalu ada gitunya. Baim tuh selalu cerita. Tapi waktu pas ada apa, dia curhat gak? Saking happy-nya dia sama kamu, dia gak curhat. Jadi kayak terakhir kita ketemu aja ya. Kita ketemu tuh dia cuma bilang, gue deh mau kawin tuh, lihat istri gue. Istri gue, calon istri gue cantik banget kan tuh. Itu kayaknya aku gak pernah dengar dia segitunya. Oh gitu. Kirain bahkan dulu ya, ini aku bocorin dulu ya. Dia pernah sama cewek adalah, gak usah aku sebutin. Dia lagi jalan sama tuh cewek. Kan kita godain dong, ketemu cewek-cewek lagi dicie-ciein. Dia curhat, ya tapi ini nih, gitu masa? Lagi jalan tetep komplain. Tapi ada tapinya? Selalu ada tapinya. Yang alisnya lah kenapa? Gak penting. Orang mah kayak, ya tapi dia egois gitu. Gak di, tapi alisnya gitu banget, ya Allah baik. Tapi sama Paula aku gak pernah denger dia komplain, bahkan dia cuma cerita, jalan ceri-ceri gue cantik banget. Bentar lagi Paula mau akad, insya Allah lancar. Amin, dan semuanya prosesnya dimudahkan. Sakinah mawaddah warahmah. Amin. Cepat nyusul kayak kamu dong. Lu langsung dua. Udah ada di venue acara akad nikahnya Baim Paula. Ya cantik banget. Nih ya, aku pasti lihat ya. Aduh, nuansa Jawanya kental banget. Lagu-lagunya ini keren banget, aku suka. I like. Aduh, cantik banget. Dulu itu sebenarnya aku tuh pengennya kayak gini nih, putih-putih begini. Itu ada video-videonya. Dulu tuh sebenarnya aku pengen putih-putih kayak gini suasananya. Oh, ada Baim Paula. Cuman kan
adat Gorontalo, warna putih dan warna biru itu kan warna kedukaan. Jadi kan aku pasti harus menghormati, walaupun akad nikah aku waktu itu pakai adat Jawa, pakai adat aku. Cuman kan aku kan menikah sama orang Gorontalo, jadi harus menghormati. Aduh, cantik dekoratornya tuh. Saya terima nikahnya dan kawinnya Paula Verhoeven binti Eni Verhoeven dengan mas kawin yang tersebut tunai. Oh capek, hidupnya capek. Langsung MC tadi. Oh MC. Eh, ada tips gak buat Mbak Im? Kan kamu lebih dulu nikah, kamu udah berapa tahun sih nikah? Ya udah 4 tahun. Udah 4 tahun? Iya. Wih sudah pasti banyak asam garam, manis, pahit, seret, lancar. Jadi gini buat Mbak Im, kalau udah menikah kamu lihat hidup aku aja. Insya Allah kamu bisa bahagia menjadi laki-laki yang sebutuhnya. Amin. Kamu bahagia? Bahagia dong. Istri kamu? Bahagia. Kami mohon maaf ya. Kamu nggak pernah berantem gitu. Kata aku sih bahagia. Atau kalau berteman dengan pasangan. Apa nama vlognya? Biasa. Mau nyanyiin doa buat Baim. Nanti boleh nggak saya ikut-ikutan buat? Waduh. Boleh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya baru pasangan ini dia. Ini ide yang Rafi gitu dong. Gue mah gitu pas. Doa buat Baim apa sih? Kan akhirnya pecah telur nih. Baim Paula, selamat menempuh hidup baru. Sakinah mawaddah warahmah. Allah berikan kebahagiaan dunia akhirat. Dan nanti keturunan anak-anak yang soleh dan soleh. Dan kita sahabat-sahabatnya support selalu, insya Allah. Tips-tips dari kalian buat Baim Paula. Buat Baim dulu. Buat Baim cowoknya. Ya cowok harus bersabar. Tidak selamanya dalam rumah tangga itu selalu mulus, pasti ada lika-likunya. Aduh bijak banget. Tapi, boleh ngomong kerapi juga nggak? Dengerin tipsnya. Tapi suami itu kan pemimpin, maka pemimpin harus bijak memutuskan sesuai dengan apapun yang terbaik. Tapi selalu berpijak pada agama, insya Allah. Aduh, kan langsung adem dengernya. Kalau Rica? Sebenarnya hampir kurang lebih sama, cuman yang jelas kita sebagai istri sekarang sudah tugas kita untuk mematuhi suami dan kita bisa mengimbangi apa yang mungkin kurang dari suami kita dan bisa saling melengkapi nantinya. Tukar, maris banget ya. Thank you, yes. Silahkan duduk ke kamu, kan terus. Kembali lagi ke Mami. Makas banget ya, Ayu Dewi. Oh my God. Biasa sih berondong itu. Gimana sih? Biar langsung tipsnya apa? Kalau cuma di dalam pernikahan. Menerima semua ketentuan Allah. Oh ada satu yang bukan nazar untuk sahabat. Selesaikanlah segala sesuatu di atas sajadah. Di dalam semua kalau kita berantem-berantem ya kita kembaliin lagi. Iya, di atas sajadah. Karena itu apa ya? Ya pokoknya segalanya sebagai yang menghidupi kita, untuk kita ya memang sebenarnya aturan yang bisa memberikan yang tepat untuk hambanya karena Allah yang paling tahu. Jadi kita minta ke atas dan semuanya Allah tips dari tips buat ayam untuk pernikahan. Ya mas udah lama berapa lama mas? 9 tahun. Iya bro, kayak wajib belajar. Tips ya. Nambahin jenggot, nambahin kumis. Biar geli. Oh. Tipsnya apa ya? Tipsnya tips ala Lukman Sardi. Harus masing-masing nggak boleh memaksakan pasangannya jadi orang lain. Jadi apa adanya. Apa adanya.
ya di situ baru bisa berjalan berantem biasa. Tapi karena itu lo jadi diri sendiri, kalau lo nggak ada berantem, perasaan semuanya baik aja justru bahaya. Ah, dipendem ya? Iya. Jadi ada pesan nggak buat lain? Ya si WO cakep banget. Aku pikir tadi kamu pengantin lagi. Aku kawin lagi. Jangan. Itu pesta-pesta apa gitu ya? Kamu tuh kenapa sih suka banget pekerjaan organisasi kan repot, ribet, repot. Sebenarnya kamu kalau syuting tinggal berangkat. Enggak lah, tapi ini seru banget cara semua apa kita sendiri gitu kan. Dan maunya bikin mereka happy, bikin mereka senang, apalagi sahabat sendiri kan harus bantu gitu loh. Yes, sih. Kan bantu aku seperti biasa. Kalau tips dari kamu buat si Baim? Tips, udah tinggalin gamesnya. Karena games dia tuh kan kurang kasihan orang. Games apaan sih ngomong-ngomong, orang pada ngomongin. Daripada lo kalau masih pengen main game lo mabar aja mabar asik gitu kan luar biasa nih supermodel Indonesia bridesmaid kakak tua panjang bride squad udah foto kalian tuh kan bos Glam, kongres ya Glam. Aku tanya menikah ya Glam. Selamat ya Glam. Happy wedding Glam. Satu yang mana? Dicari. Amin. Mana ya? Dia punya mau bule baiknya teman. Oh, ada. Tanyanya kemarin aku. Aku udah pergi sih. Aduh, kemarin gua udah pergi. Dia belum dandan. Ya udah deh, dah. Oke, baik. Sekarang kita hadir. Om, congratulations ya Om. Selamat ya Om. Tadi tuh saya terharu loh ngat Om. Terima kasih. Selamat ya. Tadi kita udah ngobrol. Lu, Im, selamat. Aku cerah sama dia nih. Curhat sama dia terus, saat sekarang aku nikah. Im, mau nanya, tadi kan nangis, apa yang ada di pikiran lu tadi? Cuma dengan sendirinya denger itu harus nangis gitu. Gue terharu, karena gak semua cowok nangis, menang berarti dia emang cinta banget. Tuh, itu namanya coba cinta. Si Raffi nanti juga pas tagihan datang katanya. Selamat ya, ngelang. Makasih ya. Mulut sayang. Aduh, ayo. Selamat ya, oh aduh. Baik banget ya dia. Terima kasih udah bantuin Mbak Im ya. Iya dong, lancar-lancar. Eh bro, mana teman saya? Si Raffi mana? Raffi mana? Oh dia lagi kerja kayaknya, biar yes aku foto sendiri. Bisa kita lihat.